apa ini? CCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya jaga biar jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga SOP cuy. Jaga kesehatan pastinya cuy. Sekali lagi jaga kesehatan cuy ya. Karena pandemi ini belum berakhir sampai sekarang cuy. Jadi tolong jaga kesehatan cuy ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan lagi part ngakak plus kita cuy ya. Yang mana kita akan mereaksi video-video yang di luar dari YouTube gitu ya. Dan di sini sudah banyak banget video dari teman-teman yang mana kita akan mereaksi video-video dari TikTok ya. Ini sudah banyak yang di-take oleh teman-teman kita cuy. Ada satu akun yang selalu setiap harinya mengetag nama saya cuy ya. Dan setiap orang tag nama saya di TikTok, saya pasti like dan simpan video itu cuy ya. Saya nggak tengok gitu ya. Sekali lagi saya tak mau tengok video orang cuy. Nanti saya tengok di saat saya buat konten seperti ini cuy ya. Di saat saya buat konten ngakak plus seperti ini cuy. Jadi buat korang yang belum follow TikTok saya, boleh follow TikTok saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy ya. Saya cantumkan di bawah. Atau cari saja nama saya di TikTok NDTK. Pasti ketemu cuy, pasti ketemu. Ya walaupun followersnya belum banyak cuy ya, karena saya juga baru gitu ya, baru. Tapi saya akan membuat banyak video di sana cuy. Saya akan mereaksi video-video yang tak bisa tayang di YouTube. Ya, contoh dari TV ya, televisi itu sulit untuk di YouTube. Jadi saya akan reaksi di TikTok cuy ya. Ya walaupun singkat aja ya. Oke, langsung aja cuy ya, sebelum kita lanjut, buat korang yang baru join di channel NDTK, jangan lupa like, komen ya. Jangan lupa bantu like dan komennya cuy, karena akun saya kemarin sudah dihack. Jadi saya harus pendekatan lagi algoritma YouTube cuy ya. Bantu like-nya, bantu komentar di bawah cuy ya. Korang bisa komentar apa saja di bawah cuy ya. Yang penting ada sangkut pautnya dengan video yang kita buat ini cuy. Oke, dan langsung aja cuy ya, jom kita tengok videonya. Oke, langsung aja kita ke video pertama. Oh, oke. Ini awal yang baik cuy ya. Konsep video ini tuh adalah para bapak-bapak atau para kontraktor yang tersakiti cuy ya. Tersakiti oleh apa, saya nggak bisa cakap ini, bahwa ini orang gila cuy ya. Eh, saya udah cakap ya, orang gila ya. Padahal udah capek banget cuy ya. Orang lihat udah jauh banget cuy. Lepas dong. Oke, kita lihat komentar cuy. Sepertinya sini ada komentar ya. Dunia milik dia saja gitu ya. Dunia milik dia sendiri gitu ya. Iya, serasa kalau orang gila itu serasa dunia itu milik dia sendiri cuy. Yang lain itu pada kontrak gitu ya. Oke, next. Oke. Oh, ya untung nggak ada musiknya ini cuy. Gimana? Ini mungkin terlalu banyak pikiran cuy ya. Kurang lihat ini. Dia banyak termenung gitu ya. Kok bisa? Oke, next. Oh, mati ketuk.
без этого, в принципе. Пройдись так пусть. Апа ини. О, щит! О. Oh, gue menghindar cuy. Kita lihat di komentar, ini ada yang sama dengan saya tak? Pasti banyak cuy. Nah ini dia nih. Anjir, anjir, gue malah menghindar. Gue tadi ini video-video seperti ini tuh menipu cuy ya. Menipu banget. Temanya tuh kayak hening banget, gak, kayak gak ada apa-apa. Tapi ujung-ujungnya sial betul. Oke, okay, next. Kopi. Bagus. Nah, ini lagi nih. Ini. Gue suka banget lihat Cipman itu emosi, cuy. Kan di sini dia kayak ceritanya jadi ini, cuy ya. Jadi pemarah gitu karena dia di sini kayak jadi gangster gitu yang keluar dari penjara gitu. Kopi bagus, bagus. Kalau abang nak mie rebus, saya kena pergi beli. Bagus. Saya tak pernah masak. Aku bukan cakap pasal mie rebus. Aku cakap bagus minum kopi malam macam ni. Saya memang duduk seorang bang. Sebab tu saya tak duduk dengan bini. Baru sehari aku kenal dengan kau. Otak aku dah serabut. Serabut. Tak berapa lama lagi aku nak tahan dengan kau. Hantaran? Hantaran saya tak berapa nak tahu bang. Saya rasa mahal kot. Sekarang ni kau nak suruh aku minum kopi tak? Kalau tak, kau diam. Cari bini sampai ke Siam. Abang ada pasport ke? Aku cakap diam! Bukan diam! Kopi. Saya nggak tahu ya, kalau Cipman ini ketemu dengan ini ya, Pak Haji Bolot, nggak tahu kenapa, apa yang terjadi cuy ya. Apa karakter dari Cipman itu memang kena banget dengan orang yang melakonkan apa namanya seperti ini cuy ya, orang melakonkan peka gitu ya. Emosinya dapat banget. Oke, okay, next video. Oh amat deket tuh apa ini CCTV. Gak jadi pulang cuci. Astagfirullahaladzim. Oke, kita ulang dulu cuy ya. Teka tuh. Sudah cuy, sudah ada. Astagfirullahaladzim. Yang ngedit ini sampah sih. Aduh, gue berdosa ini. Kita lihat komentar cuy. Siapa tahu ada komentar yang lebih parah dari videonya cuy ya. Oh ini ada komentar satu cuy. Yang buat sonnya ini pas banget gitu ya, benar banget. Sebenarnya bukan videonya saja yang buat kelakar cuy ya, tapi soundnya. Tendeng, aduh, kita lupakan di sini. Kita lanjut ke video lain lagi cuy ya. Oke, video selanjutnya. Oh, amat dekat tuh. Apa nak layo Yogi? Enggak, awak masih kecil. Bahasa apa ini? Gelap. Bucil.
Tapi dia menggunakan bahasa apa ya? Amat dekat tuh. Tapi nak layo Yogi, enggak masih kecil. Yogi sama ya masa kecil. Yeah. Itu Malaysia. Gelak. Gelak. Iyo berarti ini bahasa Malaysia ya, tapi logat. Oh, amat dekat tuh. Negara apa ya, Pak? Enggak masih kecil. Loh, yo masih kecil. Yeah. Gila. Tunggu, dia pakai logat apa ya? Oh, amat dekat tuh. Tapi nak layo Yogi, enggak masih kecil. Masa kecil aja yang saya tahu. Yeah. Oke, cuy, kalau kurang tahu ya, dia menggunakan logat dari negeri mana gitu ya? Enggak terlalu jelas tadi Yogi gitu ya. Yogi namanya mungkin Yogi ya. Oke, okay, next video selanjutnya, cuy. Mancing ya, guys. Mancing ya, guys. Bang, hati-hati, Bang, jalan licin. Bang, hati-hati. Lah elah, Bang. Hah? Mancing ya, guys. Bang, hati-hati, Bang, jalan licin. Kok enggak jatuhnya enggak kerasa ya? Lah elah, Bang. Tunggu dulu sih, gue pakai handsfree kan biasanya kalau orang jatuh itu kayak apa ya, bagaimana sih bunyi geseran gitu, ini kok nggak ada, nggak ada sama sekali cuy, tapi tiba-tiba dia aja udah jatuh cuy. Bang, hati-hati, Bang, jalan licin. Lah elah, Bang. Oh, jadi saya paham. Ini gayanya memang sudah di setting gitu, sudah di setting gitu sih ya. Tapi temanya keren gitu, lucu temanya sih. Di pedalaman ini sih, perkampungan ya. Lah elah, Bang. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya lagi sih ya. 2 + 2 = 4, betul. Betul. Berapa? Hah? 2 + 2 = 4, betul. Betul. Berapa? Hah? Apa? 2 + 2 = 4. Ya benar, 4. Berapa? Ini arwah Abang waktu di ini ya, Maharaja Lawak kalau nggak salah cuy. Oh itu ada tulisannya Maharaja Lawak Megah cuy ya. Tapi jokes yang digunakan Abang ini macam mana ya? 2 + 2 = 4, betul. Betul. Berapa? Hah? 2. Kok gue pusing? Kok gue pusing ya? 2 + 2 = 4. 4. Berapa? Ini maksudnya gimana gitu? 2 + 2 = 4. Berapa? Aduh, saya bertanya lagi cuy ya. Kurang paham tak yang dimaksud arwah Abam ini cuy. 2 + 2 = 4 gitu ya. Tapi berapa? Aduh, gue kayak ini jokes yang cukup kayak pertama kali saya nemu jokes seperti ini cuy ya, jokes lawak seperti ini cuy. 2 + 2 = 4. Berapa? Kalau kurang paham bantu jawab cuy ya. Kalau kurang paham cuy ya, saya nggak mau terlalu terbebani dengan ini cuy. Ini durasinya panjang kalau kita cari tahu ini jokesnya arwah Abam cuy. Oke, langsung aja next cuy ya. 3, 2, 1. Ceritanya tuh begini. Pada tahun 69. Oh, ini film ya. Dalam tahun 69 tuh, lepas tahun 68. Lepas 68. Jadi
belum sampai pada tahun 70. Oh, belum sampai lagi. Nah, jadi dalam tahun 69 tu, 69 lah. Lebih. Lepas tahun 68. 68. Jadi sebelum tahun 70. Tahun sebelum lah tu. Jadi 70 tu pula belum jadi 71. 71. Asli ni legend lah, bukan legend sih cuy ya. Tapi ini film apa ya? Di sini dah tua banget ini cuy. Maksudnya pelawak ini pasti legend di Malaysia cuy. Saya ulang lagi cuy ya. Legendnya tu begini. Ini ada data awi di sini. 69. Ceritanya dalam tahun 69 tu sebelum lepas tahun 68 ya? Jadi belum sampai pada tahun 70. Sampai lagi. Jadi dalam tahun 69 tu 69 lah. Lepas tahun 68. 68. Jadi sebelum tahun 70. Oh, sebelum tahun 70. Tahun sebelum lah tu. Jadi 70 tu pula belum jadi 71. Benar. Gagak begini cuy. Yang dicakapkan, yang diceritakan kan ini itu sebenarnya benar gitu ya. Sebenarnya benar, cuman berbelit-belit je, ya. Cuman dibuat seperti cerita yang tapi konsepnya keren sih, ya, menurut saya ya. Ini film apa ya? Ada di ini enggak? Saya mau tengok ini, cuy. Kayaknya kelakar ini, cuy. Tapi kalau TV saya enggak bisa reaksi, cuy, ya. Kalau di memang film ini dari TV, saya akan tengok, saya akan cari tahu, cuy, ya. Tapi keren sih cuy ya. Keren gitu ya. Oke, next kita ke video selanjutnya cuy. 3, 2, 1. Semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Eh, lancar pula. Bos kita. Oh, ini kompilasi ya. Bukan bisyap-bisyap. Ini bangang jenis apa? Bodoh ke? Aku pun jam. Aku macam otak aku jatuh. Aku nak putih. Ini kompilasi cuy ya. Kau tak habis-habis nak kacau hidup aku. Mana kau? Tak guna ingat aku takut. Buat air sirap pula. Macam mana lagu tu? Horror ya. Beta janji, beta jaga. Asik, asik. Baru kasih everywhere. I like a follow love. Hah? Bukan. Semuanya alhamdulillah jalan lancar. Eh, lancar pula. Itu kok jadi bahasa Inggris itu lagu? Bukan bisyap-bisyap. Ini bangang jenis apa? Baru jadi beta aja. Bodoh ke? Aku pun jam. Aku macam otak aku jatuh. Aku nak kutip. Hilang. Wah. Kau tak habis-habis nak kacau hidup aku. Sini, mana kau? Tak guna ingat aku takut. Buat air sirap pula. Macam mana lagu tu? Ini. Beta janji. Beta jaga. Ale untuk salah. Bukan. Ada yang ini cuy. Ada yang tegur gitu. Oke, oke, next. Ah, salah. Salah. Anaknya pusing kan. Tunggu. Kayak video ini saya pernah tengok cuy. Di mana ya? Saya lupa cuy. Saya tengok video ini tuh di mana, tapi saya pernah tengok. Tunggu saya ulang lagi cuy ya. Ini anaknya di sini nih. Orang lihat anaknya pusing, dia garuk kepala macam ni je. Ni kok ayah saya gini gitu. Hahaha.
anaknya ini perhatikan anaknya ini cuy. Ini dia garuk kepala sih. Dia pusing ini. Ini ayah kak. Oke, kita lihat coba tuh ada komentar yang lebih parah aja ya. Oke, ini dia ini ada komentar cuy. Akibat anak terlalu ramai. Benar sih. Masuk akal sih ya. Oke, next. Oke, video selanjutnya cuy. Itu cowoknya kenapa? Kenapa ya? Tunggu cuy, gue kayak ini ya. Mungkin karena terlalu banyak video yang kita tengok tadi cuy, jadi saya hilang konsentrasi cuy. Ya, maksudnya apa ya? Oh iya. Ya gue udah paham cuy. Ini ekspresi cowoknya. Korang perhatikan cowoknya cuy ya. Korang perhatikan cowoknya. Cowoknya tuh kayak gak ikhlas gitu ya. Kayak gak gimana ya. Kayak gak mau menerima gitu ya tingkah laku ceweknya. Gue gak tau menjelasin bahasa Melayu macam mana cuy. Korang bisa paham lah cuy ya yang saya maksud gitu. Kita ulang ya, kita lihat. Ini. Mukanya tuh kayak jijik banget. Padahal Awalnya saya lambat apa namanya menangkap apa maksud dari video ini cuy. Oke, kita lihat komentar. Sepertinya ada komentar yang kelakar cuy. Oh ini ada, ini ada yang komentar cuy. Kalau tertekan lambaikan tangan ke kamera mas. Astagfirullahaladzim. Ini video yang terakhir cuy. Video yang terakhir ya. 3, 2, 1. Oke, video terakhir. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Kami satu keluarga 8. Lalu saya sakit 5 terkenanya. Lalu ini bapak saya. Lalu saya juga sakit juga di sini lambungnya. Kalau saya makan nasi dingin maksudnya ya. Misalnya nasi dari pagi saya makan siang ini. Lalu saya jadi di sini sakitnya. Dan lalu ini kaki saya lagi. Tunggu dulu cuy, gua kencing dulu cuy. Oke cuy, kita lanjut lagi cuy ya. Masih terbengkak. Ini kaki saya lagi terbengkak. Jatuh kayu dari bulan lalu. Dan Mohon bantuan lagi. Tiap bulan bersih darah. Naik mobil orang. Satu kursi 70.000. Oh, mati ketuh. Tunggu dulu cuy, ini saya gak ngerti nih cuy. Yang tag nama saya ini maksudnya apa gitu ya. Ini membuat saya untuk berdosa ke atau saya gak tahu saya harus ngapain ini cuy. Tengok video ini cuy. Saya gak tahu mau cakap apa dengan video ini cuy. Saya ulang dulu cuy ya. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh.
Okay. Kami satu keluarga, 8. Lalu saya sakit 5 dan kenanya. Lalu ini bapak saya. Lalu saya juga sakit juga di sini lambungnya. Kalau saya makan nasi dingin maksudnya ya. Misalnya nasi dari pagi saya makan siang ini. Lalu saya jadi di sini sakitnya. Dan lalu ini kaki saya lagi masih terbengkak. Ini kaki saya lagi terbengkak. Jatuh kayu dari bulan lalu. Mohon bantuan lagi. Tiap bulan dalam sidara naik mobil orang, satu kursi 70.000. Oh, mati ketuh. Tunggu dulu cuy ya, saya nggak mau nampakkan kepada ukuran saya ini, baru. Oke, kita lihat komentar cuy ya, lalu aku harus bagaimana gitu, komen. Saya akan klarifikasi dulu cuy ya. Saya tak menertawakan videonya cuy ya. Walaupun videonya itu kayak banyak keganjilan gitu ya. Banyak yang ganjil dari video ini cuy ya. Contoh dari mengucapkan salam tadi cuy ya. Lalu banyak lalunya, dan ya saya mengerti itu cuy. Saya mengerti itu cuy. Karena memang mungkin ini... lagi kayak gimana gitu ekspresinya, lagi emosional gitu ya, kita nggak tahu cuy. Yang komen ini yang buat saya itu tertawa cuy ya, orang paham tak yang saya maksud ini cuy. Lalu aku harus bagaimana, yang berkomentar ini tuh sesuai dengan apa yang saya rasa tengok video ini cuy. Orang paham tak, lalu aku harus bagaimana gitu ya. Tengok video ini, lalu aku harus bagaimana? Bersedih ke? Tertawa ke? Itu jawaban saya cuy. Ini mewakili jawaban saya untuk video yang terakhir ini cuy. Tolong jangan share video ini ke sosial media cuy. Please, tolong jangan. Nanti saya dicakap. Nanti saya difikirnya itu apa namanya, berdosa gitu ya. Saya menertawakan orang susah. Tidak cuy, tidak sama sekali saya menertawakan komentarnya cuy. Korang lihat kembali komentarnya. Lalu aku harus bagaimana lagi cuy. Oke, videonya sampai di sini aja cuy. Saya nggak mau terus-terusan memikirkan ini cuy. Cukup ya, cukup. Oke. Oke cuy, itulah tadi beberapa video yang korang tag di TikTok cuy ya. Kalau korang ingin tag lagi video-video yang menarik atau membuat saya itu apa namanya bingung, korang bisa tag nama saya di TikTok cuy ya. Dan pastinya jangan lupa follow cuy ya. Oke, dan sekali lagi apa yang saya tak paham dari video ini korang bisa jelaskan di bawah ya. Korang bisa jelaskan, dan yang menurut saya lucu tapi sangat sedih, korang bisa ambil kesimpulan sendirilah cuy ya. Saya di sini nggak ada niat sama sekali untuk menertawakan hal-hal yang tak apa namanya, hal-hal yang apa, yang sedih-sedih seperti itu cuy. Di sini saya membuat konten ini tuh semata-mata untuk menghibur cuy, untuk menghibur diri saya sendiri, menghibur korang juga gitu ya. Oke, jadi nggak ada niat sama sekali untuk mencela atau intinya membuat hati orang terluka cuy. Enggak, di sini saya benar-benar ingin menghibur diri saya sendiri dan menghibur korang semua cuy. Korang pasti tahu lah cuy ya, channel NDTK itu kontennya isinya apa gitu ya. Isinya pasti tentang komedi cuy, mereaksi hal yang lucu-lucu gitu ya. Saya harap subscriber NDTK itu pasti paham lah cuy ya, paham banget ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Terima kasih yang udah bagi video-video ini. Sekali lagi terima kasih yang udah bagi video-video ini. Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ya. Jangan lupa di share cuy ya, kalau memang video itu menghibur ya. Yang nggak menghibur tak usah di share cuy ya. Dan kita akan bertemu lagi di Ngakak Plus selanjutnya. Saya Indi, thank you next, dan thank you next. Bye.
Yeah.